Okay, ini adalah eksperimen untuk mengukur arus bagi litar sesiri. Dua rintangan yang digunakan adalah 100 ohm yang disambung secara sesiri dengan 100 ohm. Ini adalah digital multimeter yang digunakan untuk mengukur arus. Dan ini adalah digital multimeter yang digunakan untuk mengukur voltage. Untuk litar sesiri ini, nilai voltan yang digunakan adalah 10 volt DC. Sebelum voltan diberikan kepada litar, nilai arus menunjukkan nilai kosong, menghampiri kosong. Apabila voltan diberikan kepada litar, voltan sebanyak 10 volt DC, nilai arus menunjukkan nilai 0.05. Ini merupakan nilai bagi litar sesiri bagi rintangan 200 ohm. Okay, seterusnya adalah nilai rintangan yang 100 ohm digantikan dengan 200 ohm. Apabila berlaku perubahan pada rintangan yang disambung secara sesiris, nilai arus akan berubah daripada 0.05 kepada 0.03. Ini menunjukkan nilai arus akan berubah apabila berlakunya perubahan pada nilai rintangan yang disambung secara sesiri. Okay, ini adalah eksperimen untuk mengukur arus bagi litar selari. Nilai rintangan yang digunakan adalah 200 ohm yang disambung secara selari dengan 200 ohm. Nilai voltan yang digunakan adalah 10 volt DC voltage. Sebelum voltan diberikan kepada litar, nilai arus menunjukkan kosong bacaan untuk kedua-dua rintangan. Okay, apabila voltan diberikan kepada litar, nilai arus berubah dan memberikan bacaan 0.5 dan 0.5 untuk kedua-dua rintangan. Okay, eksperimen ini merupakan eksperimen untuk mengukur arus bagi litar selari. Rintangan 200 ohm disambung secara selari dengan 200 ohm. Nilai voltan yang diberikan adalah 10 volt DC. Sebelum voltan diberikan kepada litar, nilai arus menunjukkan nilai kosong untuk kedua-dua rintangan yang disambung secara selari. Apabila voltan diberikan kepada litar selari ini, nilai arus menunjukkan bacaan 0.05 untuk rintangan 1 dan 0.049 atau menghampiri 0.05 untuk rintangan 2. Okay, ini adalah eksperimen untuk mengukur voltan bagi litar selari. Nilai rintangan yang digunakan untuk litar selari adalah 200 ohm dan juga 100 ohm yang disambung secara selari. Yang 10 VDC diberikan kepada litar selari sebagai sumber voltan. Dan bacaan untuk voltan bagi rintangan 200 ohm adalah sebanyak
9.96 menghampiri 10 BDC. Nilai ini adalah bersamaan dengan nilai sumber voltan. Seterusnya adalah voltmeter disambungkan pula kepada 100 ohm dan bacaan voltan yang diberikan adalah 9.96, iaitu menghampiri 10 BDC, iaitu bersamaan dengan nilai sumber voltan. Kesimpulannya, nilai voltan bagi rintangan yang disambung secara selari adalah bersamaan dengan nilai voltan sumber. Okey, ini adalah eksperimen untuk mengukur voltan bagi litar sesiri. Nilai rintangan 200 ohm disambung secara sesiri dengan rintangan 100 ohm. Nilai supply yang digunakan adalah 10 VDC atau 9.99 VDC. Apabila sumber voltan diberikan kepada litar sesiri, nilai bacaan untuk voltan akan diberikan. Untuk nilai voltan untuk 200 ohm rintangan adalah 6.65. Untuk rintangan 100 ohm, nilai voltan adalah 3.326. Kesimpulannya, nilai voltan bagi dua rintangan yang disambung secara sesiri adalah bersamaan dengan jumlah voltan adalah bersamaan dengan sumber voltan.